Hello, hai semua. Assalamualaikum. Hari ni kita unboxing 30 minute fantasy line baru. Dulu ada 30 minute mission. Tu 30 minute sister yang perempuan banyak tu. Lepas tu yang ni barulah 30 minute fantasy dia more pada fantasy punya lah, macam Archer, Paladin, Knight, Magic, macam game sikit lah. So yang ni yang first keluar dia. So Libra Holy Knight is actually dia ada boleh job change lah. So macam sebiji macam game lah. So dia ada armor kat sini. So dia ada dia punya ni lah, kelas-kelas dia. Sini dia jadi Libra Knight, lepas tu jadi Libra Holy Knight. So yang ni Libra Holy Knight lah. Semua ada kit yang jual ni saja, dan dia jual yang parts untuk transform dia, dia ni separate. Tapi yang ni kita dapat sekali lah. So yang ni Libra Knight. So dia punya accessory untuk jadikan dia sebagai Holy Knight. Then kita sama lah macam Gundam pasang dia tu. Harga dia dah RM100 yang ni. Kita apa dia dalam. Ni dia punya pack pertama. Yang satu GE G31. So ni G2. Ni dia kelipat. Satu. Ni G1. Ni G1 juga. So yang tadi ni dia copy dekat sini lah untuk tangan kiri kanan. Kita ada pedang dia ni G1. Okay, yang ni G1. 1 dengan 2 dengan 3 sini, G1. Bahagian main unit dia lah. Okay, ni yang dia punya accessory untuk transform tu. Tapi dia punya gold dia macam kuning-kuning sikit lah. So yang ni AOG1 A1. Ni C3 untuk pakai armor dia. Yang ni E1 yang ada kepala dia ni. Next, ada OG1 A2 sama juga untuk bahagian accessory comfort dia tu. Jadi pilihan tangan close hand, hold hand dengan open hand sini. Ni E2-3 untuk bahagian kaki. Last pack, ni B1, 2, 3 untuk main unit dia, main body dia. F2 ni bagian collar asal. Ni biru. Ni A, dia macam ni lebih pada sendi lah, inner frame. Nampak ni bagian sendi-sendi tangan. Ni angkat pergelangan tangan punya. Ni angkat kaki punya sendi lah. Okay, last kita tengok dia punya manual. Manual kita akan duduk. Kan ni manual dia. Simple je. Dia cantik dia. Cita dia minute mission ke lah. So ni runner yang ada. Okay, dia buat silhouette ni dulu. Main body dia. Main body dia. Kepala. So yang ni dia beritahu lah runner apa yang dia nak pakai. So senang sikit kita boleh pilih. Kita ambil runner dia siap-siap.
So ini untuk body, body dia sekali dengan pinggang lah. Lepas tu tangan kanan dia bolt 2 set, simple je. Lepas tu yang kiri kanan dia beza dekat bawah, bahagian bawah ni je lah. Sama juga bahagian tangan ni. Lepas tu kaki sama juga, buat sekali 2. Just kita pusing yang dekat sini je untuk bezakan kiri dan kanan. Kita siap lah untuk bahagian main unit, main body dia. Lepas tu job change daripada yang shield hold tu jadi lever knight. So ni step by step lah, kita kena cabut part-part ni. Lepas tu kita attach dia punya extra armor dia dekat bahagian kepala, body, pinggang dia, shoulder dia. Tambah macam tu je, kaki dia tak ada apa-apa ubah. So siap lah untuk, kaki dia ada ubah kat sini, ada tambah armor kat sini. So siap untuk job change pada Liber Knight. Betul kat sini tangan dia ni, bahu. Lepas tu kat Liber Knight ni dia bagi sekali dengan satu pedang, pedang biasa je lah. Lepas tu ada satu shield, simple je. Shield dia boleh pegang kat tangan macam ni, ataupun kita pegang dekat belakang, ataupun dekat direct terus kat belakang tangan macam ni untuk shield. So siap lah complete assemble untuk Liber Knight. So dia boleh plus up lagi daripada Liber Knight, kita nak jadikan sebagai Liber Holy Knight. So yang ni kita perlukan dua runner saja, yang OG1A1, OG1A2. Lepas tu kat sini kita samalah macam step by step yang tadi. Yang ni kita cabut setiap part ni, tangan, kaki, badan semua tu. Tu kita transform lah. Untuk bahagian badan ada tambah part kat sini dengan kat dia punya shoulder dia tu. Tu kepala kita tukar yang atas tu kepada macam V-fin yang kandang kuning. Tu tangan tambah dekat bahagian sini, kaki just tambah dekat bawah ni saja. Lepas tu siap lah. Ni dia punya pinggang ni, depan dan belakang. Tu yang ni tambah satu kat belakang. Settle untuk bahagian body Liber Knight Holy, Liber Holy Knight. So yang ni dia punya weapon lah. Weapon biasa dia just tambah extra dekat warna kuning ni. Tu dia ada kelipat sikit. Lepas tu shield pun sama, ada tambah satu part kat sini. Tu siap complete assemble untuk Liber Holy Knight. Ini Liber Holy Knight. Dah siap. So okay, ni gambar belakang dia. Job change sini, dia ni kita jadi ni. So kita jadi ni. So memang nice lah. Armor cross tu. Create your own fantastic job through infinite consumable possibility. So kita boleh, nah, Paladin ni lagi satu. Equip class armor soul spray, perform check and class up. So maybe dia akan jual satu part untuk Paladin saja. Dan daripada Liber Knight ni kita boleh tukar kepada Liber Paladin lah, macam tu. So dia ada banyak option-option yang kita boleh buat lah, customize lah maksudnya. Okay, tu saja untuk unboxing Liber Holy Knight. Nanti saya akan buat speed book dengan review. Okay, terima kasih semua, jangan lupa like, share and subscribe. Bye.